Selain istilah tentang pembagian waktu serta isyarat-isyarat yang digunakan wasit, sepak bola juga memiliki istilah terkait dengan banyaknya jumlah gol yang dicetak dalam satu pertandingan. Para penggemar sepak bola tentu familiar dengan istilah hat-trick, tapi apakah ada istilah lain selain hat-trick? Berikut ini adalah 5 istilah jumlah gol dalam sepak bola yang mungkin belum kamu ketahui. 1. Brace. Mungkin brace adalah istilah kurang familiar dan jarang kita dengar. Brace sendiri adalah istilah yang digunakan ketika pemain dapat mencetak 2 gol. Selain itu, mencetak 2 gol juga kadang-kadang menggunakan istilah dui gol. 2. Hat-trick. Hat-trick adalah istilah ketika pemain mampu mencetak sebanyak 3 gol dalam satu pertandingan. Istilah ini pastinya lebih sering didengar. 3. Quad-trick. Quad-trick adalah istilah yang digunakan ketika pemain menjebolkan gawang lawan dengan menyumbang 4 gol dalam satu laga. 4. Queen-trick. Queen-trick sendiri merupakan sebutan ketika pemain berhasil mencetak 5 gol dalam satu pertandingan. 5. Double hat-trick. Jika hat-trick artinya mencetak 3 gol, maka double hat-trick adalah istilah yang digunakan jika pemain mencetak 6 gol, levelnya jauh di atas quad-trick serta queen-trick.